Dua mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengunggah foto bareng jelang Piala Dunia 2022. Ronaldo dan Messi berhasil bikin heboh pecinta sepak bola dunia pada Minggu 20 November dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dua pemain yang kerap dilabeli greatest of all time, GOAT, itu mengunggah foto sedang bermain catur di akun Instagram masing-masing. Ronaldo dan Messi berpose terlihat sedang bermain catur dalam kampanye terbaru sebuah merek ternama asal Prancis. Messi dan Ronaldo bermain catur dengan menggunakan papan meja dan bidak catur yang identik dengan desain dari merek tersebut. Sesi foto ini diunggah tidak lama usai Ronaldo memberikan pujian kepada Messi. Pujian itu dilontarkan CR7 saat diwawancara Piers Morgan yang kini membuat karirnya di Manchester United terancam. Ronaldo mengaku tidak berteman dengan La Pulga. Meski demikian, Ronaldo menilai Messi adalah sosok pemain yang luar biasa. Seorang pemain yang luar biasa, ajaib hebat. Sebagai individu kami berbagi panggung selama 16 tahun. Bayangkan 16 tahun kami berbagi. Jadi saya punya hubungan yang kuat bersamanya, kata Ronaldo. Sepertinya brand asal Prancis ini akan menyatukan Ronaldo dan Messi dalam satu tim di PSG. Pasalnya, ini menjadi era terakhir mereka berdua di Piala Dunia kali ini, dan ini bisa menjadi super mega transfer Paris Saint-Germain. Jadi menurut kalian, apakah Messi dan Ronaldo akan berada dalam satu tim, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.